Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu dalam rancangan Seninya Pantun Satu. Pantun adalah satu daripada puisi asli Melayu. Bagi kita semua rakyat Malaysia, pantun memang sudah tidak asing lagi. Pantun merupakan kepunyaan hak bersama orang Melayu. Masyarakat Melayu sangat menggemari pantun dan menjadikannya satu cara untuk kita berinteraksi. Pada masa dahulu, pantun sering digunakan dalam upacara adat istiadat orang Melayu. Pantun biasanya menjadi penyeri majlis-majlis keramaian dan kerakyat. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang pantun, elok kita nyatakan ciri-ciri pantun. Ya tak, ya juga. Pantun mempunyai pembayang maksud dan maksud. Bagi pantun dua kerat, baris pertamanya ialah pembayang maksud. Baris keduanya ialah maksud sebenar pantun tersebut. Bagi pantun empat kerat pula, baris pertama dan kedua pembayang maksud dan baris ketiga dan keempat maksud sebenar pantun itu. Bunyi pada hujung pembayang maksudnya pula seragam dengan bunyi pada hujung maksud. Bunyi pada hujung baris pertama sama dengan bunyi pada hujung baris ketiga. Manakala bunyi pada hujung baris kedua sama dengan bunyi pada hujung baris keempat. Tentu anda pernah diundang ke majlis adat istiadat Peminangan. Anda pasti seronok mendengar pihak lelaki dan pihak perempuan berjual beli pantun. Ataupun anda pasti pernah menyaksikan majlis pertandingan berbalas pantun. Ada kalanya pantun digunakan sebagai pembuka dan penutup ucapan dalam majlis-majlis tertentu. Dengan menggunakan pantun, kita dapat meringkaskan sesuatu maksud yang ingin disampaikan. Surung papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh makan, saya makan. Suruh mengaji pun saya mahu. Maksud pantun ini ialah, jika anda menyuruh saya makan, saya akan makan. Begitu juga jika anda menyuruh saya mengaji, saya akan mengaji. Di sinilah jelas kelihatan betapa seninya pantun. Oh ya, hampir terlupa pula saya. Terlupa? Belum jadi datuk sudah pelupa pula. Hendak dia pelupa, tak kira tua atau muda. Ha, cepatlah cakap apa yang awak terlupa beritahu tadi. Ha, ada satu golongan masyarakat di Malaysia ini yang tidak dapat dipisahkan daripada pantun. Mereka itu... Saya tahu. Kalau you pun janganlah memotong cakap saya, tak hormat tau. Bila Datuk, minta maaf ya. Saya maafkanlah nenek. Ingat tak masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka dulu? Ya tak ya, ya. Baba dan Nyonya memang sangat gemar berpantun. Ah, Bida. Ya, saya. Ah, petang-petang Sabtu ni apa kata kalau kita berenang sayang lah? Ah, boleh. Kita hiburkan penonton ramai kat sana tu. Aha, nampaknya memang ramai datang sini. Ah, petang-petang minggu ni, di Melaka kita berenang sayang. Ah. Okey, boleh. Ah, jual pantun dulu. Okey, Fiza mula dulu ya. Susah tu. Ah, memang susah. Pasir nak jadikan intan. Alangkah susah menuntut ilmu, kawan ramai.
jawablah ya. Batang keranji dikerat-kerat. Nak buat apa kan itu? Obat. Masakan mari dibuat jamu. Waduh, dulu kalau bikin obat batang-batang kayu ni bagus. Batang keranji dikerat-kerat. Inilah besi sebab dikarat. Cik Ngadis sayang, inilah manusia berilmu, tidak berilmu. Penting ilmu ni hidup kita sekarang. Inilah besi sebab dikarat, Cik Ngadis sayang. Inilah hidup berilmu, tidak berilmu. Jangan takut-takut je ilmu ni, lebih-lebih lagi orang muda. Anda tahu tak lagu tadi tu lagu apa? Apa pula tak tahu? Sudah terang lagi bersuluh. Ya ke? Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu sengaja hendak bertanya pula. Bukan macam tu lah. Sudah tahu nak tanya juga. Bukannya apa, kura-kura dalam perahu. Memang, anda memang suka pura-pura tak tahu. Lagu tu... Lagu itu... Alah, anda betul-betul tak tahu atau buat-buat tak tahu? Alah, lagu Dondang Sayang. Dalam lagu tu ada pantun kan? Saya pun boleh berpantun. Dengar ya. Mana pantunnya? Cepatlah sikit. Dua, tiga, kucing berlari. Mana sama si kucing belang. Dua, tiga boleh ku cari. Mana sama Cik Haris seorang. Wah, macam pemantan dalan. Anda pulalah berpantun, ada kan? Kena juga ke? Bela, dengar ya. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Itu saja ke? Yalah. Pantun juga, tapi pantun dua kerat. Oh, pantun dua kerat. Yelah, pantun anda tadi pantun empat kerat. Pantun saya pula pantun dua kerat. Ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. Lain lulang, lain kakinya. Lain orang, lain hatinya. Pagi petang, siang malam. Hati terang, senang faham. Siakap selohong, gelamat ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, senang hati. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Pulau pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga.
pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Anda pernah dengar tak pantun berkait? Pantun berkait? Biar saya mulakan. Setuju? Setuju, setuju. Silakan. Perahu mudik ke Kuala Muda, sarat buatan tali temali. Buat baik, berpada-pada. Buat jahat, jangan sekali. Ha, macam mana? Bagus pantun anda. Saya cuba jadikannya pantun berkait, ya. Sarat muatan tali temali, mengutip damar ketika renung. Buat jahat, jangan sekali. Nama tercemas umur hidup. Saya pula cuba jadikannya pantun berkait. Mengutip damar ketika redup, berhenti ketika hujan turun. Nama tercemar seumur hidup, jadi sebutan turun-temurun. Hebatnya! Paya bungur, suasana indah. Enak mendengar kicauan murai. Susunan bahasa, molek bermadah. Bicara pantun, pembuka tirai. Sungai lembing, air berkilauan. Arusnya deras, nyaman terasa. Para seniman, juga karyawan. Kita berpantun, perkayakan bahasa. Turun memancing sampai ke Kudat, membawa umpan dari Sri Aman. Pantun seloka penyeri adat, murni budaya, kekal berzaman. Dalam adat istiadat Melayu, pantun kerap digunakan. Majlis meminang misalnya, wakil pihak lelaki dan wakil pihak perempuan biasanya berbalas-balas pantun untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Penggunaan pantun selalunya menambahkan seri dan ceria majlis tersebut. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila masuk. Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sila masuk. Apa khabar? Sampai juga kami kemarin. Sila. Pukul berapa tolak tadi? Oh, lepas makan tadi. Ya. Yeah. Ha, macam nak elak daripada jam kan. Ya, dah berlumpur sekarang ni tak tentu. Ya, yeah. Lagipun hari pun dah nak gelap. Ya. Yeah. Nak hujan. Ini isteri saya. Apa khabar? Dan ini mak saudara yang berhajat. Ini adik yang berhajat tu. Iya. Yeah. Wah, lawa juga orangnya. Wah, kita. Saya kenal kan? Ini rumah saya. Apa khabar? Kak Mah orang panggil. Ya. Yeah. Adik saya. Apa khabar? Apa hajat datang ni? Kalau tanya pasal hajat ni, inilah dia. Wah, besar hajat tu. Lawan dulu-dulu ni kan bertepak tu. Betul, risau je saya. Talam berisi kuih daun sari. Bubur Sarawak lazat terasa. Salam dihulur menyusun jari. Tanda kita berbudi bahasa. Nak jawab ke? Jawablah. Awak? Awak. Kita? Kita mana tahu berbantuan, Mah? Sikit-sikit boleh. Boleh. Eh, belanja orang dan jual. Terpaksa lah kita. Balas juga, ya. Setiap petang mencari lokan, bawa pelita, naik berhati. Selamat datang kami ucapkan, nyatakan hajat terpendam di hati. Semenjak subuh di Lipur Lintang, duduk bersantai bersama teman,
riang dan gembira kami datang untuk menyuntik bunga di taman. Itulah yang jadi. Boleh kita jawab, Ma? Silalah. Buluh perindu dikat kerat, buatkan pagar pokok beringin. Kalau begitu murni hasrat, sudilah bunga jadi suntingan. Boleh, Ma, ya? Lagi kita. Lagi. Itulah. Kalau begitu, inilah buat tandanya. Ini yang pagar ni. Sesuai. Jari dia tu sesuai. Padan itu. Mudah sekali. Dah mulia ya. Pantun juga dilafazkan dalam pencak silat. Beberapa rangkap pantun yang lazim dilafazkan adalah seperti yang berikut. Berenang-renang si anak angsa, tenangnya kolam di sudut taman. Indahnya silat budaya bangsa, jadi warisan zaman bersama. Tenangnya kolam di sudut taman, anak kerbau berkubang di lumpur. Amalan pahlawan zaman berzaman. Masuk ke langgang. Sila bertempur. Anak kerbau berkubang di lumpur. Budak gembala berkain musuh. Masuk gelanggang sedia bertempur. Dada gentar menentang musuh. Budak gembala berkain lusuh. Lampam di kail di tepi sawah. Tiada gementar menentang musuh. Berkorban nyawa menjaga maruah. Lampam di kail di tepi sawah, toman di jala nun di muara. Berkorban nyawa menjaga maruah, pertahankan bangsa serta negara. Toman di jala nun di muara, buat hidangan dalam perahu. Pertahankan bangsa serta negara. Bersatu padu, berganding bahu. Ingatkah anda pantun tadi? Itulah yang dikatakan pantun berkait. Tidak sama dengan pantun yang digunakan dalam majlis meminang sebelum itu. Kadang-kadang, pantun berkait juga digunakan dalam majlis meraikan pengantin ketika mempelai bersanding. Adakalanya, para tetamu berpantun untuk mengusik pasangan pengantin. Ini pantun saya untuk pengantin, baik-baik belayar rakit, jangan sampai putus talinya. Kasih sayangku bukan sedikit, kalau boleh nak mati bersama. Kini giliran saya pula hendak berpantun. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa saya serahkan. Sekarang ini biar giliran saya pula nak berpantun, ya. Tiup api, embun berderai, patah galah haluan perahu.
aduhai, hajat hati tak mau bercerai. Kuasa Allah, siapa yang tahu? Kalau tadi kita dah dengar wakil pihak lelaki, wakil pihak perempuan semua berpantun. Ini abang cik pun nak berpantun petang ni. Kita dengar sama-sama ya. Pantunnya lebih kampungnya beginilah. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, tunggulah saya di pintu syurga. Demikian tadi beberapa rangkap pantun yang digunakan dalam majlis adat istiadat orang Melayu sejak dahulu kala. Malah, pantun masih digunakan dalam era teknologi maklumat kini. Kita akan bersama dalam rancangan akan datang, Seninya Pantun 2. Hidup tak boleh pandai sendiri, adik sayang tak banyak sikit berguru, patut berguru.